6 variety pack. Wow! Nah, sebelum bermain, kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Lalu nyalakan lonceng notification supaya kalian gak ketinggalan video dari Astral Toys. Yuk kita main! Nah, sebelum bermain, Kak Jenny mau jelasin nih apa aja yang ada di dalam isi playdoh 6 variety pack-nya ini. Yuk kita buka yuk! Satu-satu. Pertama, di dalamnya itu ada slime yang biasa. Lalu ada slime yang super stretch. Yang ketiga ada slime yang crackle-nya. Lalu ada sama slime crackle lagi. Selanjutnya ada super cloud yang ini nih, seperti di gambar yang di sini yang di depan ya adik-adik. Nah, yang terakhir nih Kak Jenny kayaknya paling suka yang ini karena ini ada foamnya nih. Itu di dalamnya ada bentuk kayak bola-bola kecilnya gitu loh. Nah, langsung aja yuk kita main. Pertama Kak Jenny mau buka yang mana ya adik-adik? Kayaknya ini dulu deh karena warnanya kuning nih. Kita buka ya. Ah, teksturnya lengket adik-adik. Tapi coba kita mainin dulu ya, siapa tahu nanti lama-kelamaan dia gak ini. Ih, enak banget ini, kenyal. Ya Allah. Nih ya. Ih, dia bisa panjang banget loh adik-adik. Nah, lanjut Kak Jenny mau buka yang nih, yang warna oranye yang crackle. Kita tutup dulu. Ternyata isinya ada bola-bola. Kita buka adik-adik. Ini keras-keras gitu loh karena isinya tuh bola-bolanya banyak. Tapi ada slime-nya juga. Nah, ini dia. Lucu kan? Nah, adik-adik nih Kak Jenny udah main ini. Ternyata setelah dimainin nggak begitu lengket kok adik-adik. Nah, ini kan ada bola-bolanya nih adik-adik. Kak Jenny juga punya warna yang satu lagi. Nah, ini ada warna hijau. Kak Jenny mau buka ya. Nah, ini dia isinya kayak gini nih. Sama ya kayak yang oranye tadi. Jadi Kak Jenny mau mainin dulu supaya dia nggak begitu lengket. Baru nanti Kak Jenny bereksperimen. Kira-kira Kak Jenny akan ngapain ya? Ini kita mainin dulu slime-nya. Nah, enak banget. Nah, tapi pada pengen kan? Setelah Kak Jenny mainin, kayaknya Kak Jenny mau campurin nih warna hijau ini ke orange yang Kak Jenny udah mainin tadi. Nah, kira-kira gimana ya hasilnya? Satu, ready? Dua, tiga. Ini gabungin. Lucu kan, jadi ada dua warna. Tapi warnanya nggak berubah adik-adik, tapi jadinya dia menyatu dan transparan gitu slime-nya nih. Enak banget loh. Dah, apa jadi main yang lain? Sekarang Kak Jenny mau main yang warna merah. Ini yang super cloud. Kita buka. Ternyata dia nggak ada bola-bolanya adik-adik. Isinya seperti slime pada umumnya. Yuk kita buka. Ah, ini enak.
ajeng sih mainnya di tarik juga. Cuma ini teksturnya beda sama yang tadi. Kalau yang tadi kan transparan. Nah yang ini tuh pekat gitu loh warnanya. Lucu banget ya warnanya. Gak bisa bikin balon adik-adik, soalnya tuh dia kayak gini. Tapi dia elastis gitu loh, panjang. Nah adik-adik, buat adik-adik di rumah yang bisa bikin slime, coba dong komen di bawah gimana caranya. Nanti bakal kayak gini gak ya? Nah sekarang Kak Jenny mau main yang Play-Doh foam-nya nih. Kita buka ya. Wah, dalamnya seperti ini. Keluarin dulu slime-nya. Adik-adik, di ini tuh ada teksturnya. Teksturnya itu tuh bulat-bulat tuh. Coba Kak Jenny mau cium nih baunya ada apa ya? Bau. Gak bisa jelasin baunya gimana. Nah nih. Tapi dia gak stretch kayak yang merah tadi. Jadi kita mainnya beginiin aja. Jadi mau coba mainin di sini. Sekarang Kak Jenny mau buka yang warna pink nih. Ini yang super stretch. Wah, kayaknya bisa ngelar panjang. Oke, kita buka. Nih, dalamnya seperti ini. Wah, ini enak nih kayaknya. Ini enaknya. Ini kenyal banget. Caranya pink lucu banget kan, adik-adik. Nah, kalau yang ini kayaknya Kak Jenny mau mainnya di sini deh. Kak Jenny sukanya sama yang ini karena dia kenyal banget seperti pipi Kak Jenny. Sama yang ini yang biru karena dia teksturnya tuh enak banget. Nah buat adik-adik yang punya ide Kak Jenny harus unboxing mainan apa lagi, komen di bawah ya. Kalau gitu sampai di sini dulu ya video Kak Jenny. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.